Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Mas Kuri Bajaj. Seperti biasa, Mas Kuri Bajaj itu kesehariannya narik bajaj ya sahabat. Muter, keliling, mangkal, di jalanan. Semoga hari ini baik semuanya dan berkah semuanya. Buat sahabat Mas Kuri Bajaj dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Rezekinya selalu lancar, berkah, barokah, melimpah ruah. Bisa buat bikin rumah, ataupun bisa buat beli sawah, ataupun bisa untuk sedekah. Bisa pergi ke Madinah dan bisa ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan hajat kita satu persatu dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, kali ini Mas Kuri Bajaj bertemu sama teman-teman YouTuber ya. Di sini ada Bos Taktik Reptil dan Oji Reges dan Bangka Komedi dan bareng Nisi Bram ataupun semuanya yang hadir di sini. Ini sahabat, ikutin ke sini. Ini 25 perak. Woi, murah banget. Iya, nggak apa-apa. Saya kesini tuh mau nyuapin Mas Kuri nih. Aduh, kayak orang bayi nih, sahabat. Bang, salah bang. Apa kabar? Apa kabar yang di nih, ada Tegal? Berjumpa lagi dan bertemu lagi dengan saya, Tati Kreatif, guys. Dan ini Papa Komedi. Ini sahabat saya semuanya ya, tapi Bang Oji Reges itu tadi bilang mau jemput anaknya dulu ya, anak sekolah ya, jadi beliau belum hadir ataupun belum datang. Saya tantangin Mas Kuri suruh makan salak, guys. Tapi nggak boleh makan kulitnya, nggak apa-apa. Salak. Nih sahabat, Mas Kuri Bajaj mau makan salak ya. Ini bareng sahabat Mas Kuri Bajaj. Mas Kuri Bajaj mau makan salak. Ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan ini. Saya makan apa nih? Boleh. Makan nih. Makan ini mau. Enggak ada pisau. Enggak usah pakai pisau. Mau enggak? Mau enggak? Salaknya manis nih, sahabat. Ini salak bisa ngobati penyakit nih, Mas Taktik. Terutama penyakit pengen makan salak. Ya, guys. Bang, ayo, Bang. Makan ini, guys. Salak nih. Eh, Pak, sorry, Pak. Kita makan pepaya. Ini dong, Bram. Jadi saya sengaja, guys, waktu makan pepaya itu buat ngelancarin ya. Iya. Buat ngelancarin itulah, pokoknya tahu lah, bukan apa-apa nih. Karena posisi kita lagi makan, jadi ada yang ketakutan gitu. Iya. Kalau Mas Takbir Rentil itu, makan apa aja dia itu bisa, sahabat ya. Jadi Mas Kuri Bajaj itu belajar makan itu dari Mas Takbir Rentil ini. Buat sahabat Mas Kuri Bajaj yang baru nemuin channelnya Mas Kuri Bajaj, tolong dong bantu subscribe ya. Dan jangan lupa nih, sahabat saya juga Taktik Reptil di subscribe juga ya. Dan nih Bangka Komedi subscribe juga ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan buat sahabat Mas Kuri Bajaj ya, sahabat Mas Kuri Bajaj YouTuber Oji Reges tuh juga bantu subscribe juga ya. Ini makan salak nih. Tapi Mas Kuri mau nggak ini? Lah. Saya tantangin nggak mau. Ini paya kok, rasanya paya ya? Paya. Bukan paya rasanya. Guys, ya. Kalau saya udah biasa, jadi makan itu seperti ini, guys ya. Oh, berdarah? Nggak usah banyak tanya, yang penting kita... Ini buat panas dalam ya, saya kasih tahu ini buat panas dalam. Jadi manfaatnya buat panas dalam ya, bos ya? Nah ini buat obat. Ini obat juga nih, guys. Ini buat lancar. Enggak, obat lapar. Iya. Kalau nggak lapar makan ini. Nah. Atau kalau 2 biji. Ini enggak. Tuh sahabat, kalau Mas Takbir Pratil itu udah biasa, jadi dia sudah lihat makan apa aja tuh udah bisa dia. Karena saya lapar jadi dimakan kan. Sama. Alhamdulillah, silaturahmi kita itu berjalan terus ya, Mas Taktik ya? Nggak putus. Nggak pernah putus, banyak saudara kita, alhamdulillah. Jadi, kalau salak, biarin bagiannya Mas Kuri. Kalau saya bagiannya ini sama tadi ya. Ayo. Jadi saya bantuin
cuman bantuin doang biar cepet. Jadi ngabisin pepaya sama ini aja guys. Yeah. Kalau salak kelamaan lembek. Ayah nih nggak tahu nih mas Bukan. Ini. Kalau salak kalau makan biasanya makan nasi itu, tapi nggak tahu resepnya apa, kegunaannya apa. Kalau saya tahu ini untuk melancarin ya. Kalau buat yang susah buang air besar, makan ini guys. Kalau salak juga untuk memperkuat jantung ini sakit. Untuk memperkuat jantung. Tapi ada informasi nih guys. Kalau makan salak ini, kalau banyak-banyak itu nggak bagus buat di mata. Gitu ya? Bagus. Nggak, kalau banyak makan salak. Iya. Nggak bagus buat di mata ya guys. Bagusnya itu di mulut ya. Kalau di mata nggak bisa. Saja. Itu namanya orang Bangka tuh kayak gitu, komedi. Namanya komedi. Jadi guys, namanya komedi ya, dia bukan lucu ya. Habisin bagian ini aja ya, sama yang pokoknya buah-buahan, buah naga ini biar serahin sama saya. Saya kayak musang juga guys. Harganya murah manis. Kapan-kapan kita silaturahmi ke keluarga Persan ya. Oke. Jadi bijinya nggak saya makan ya, sorry ya. Kalau bumbu. Buat tim kamera sabar ya, nanti makannya kalian. Manis juga nih bos. Mantap. Woi, mantap. Nah, ini kalau mukbang bisa juara satu nih. Bos, benar. Bukan juara satu. Menang aja. Menang dari Mas Kuri doang, kalau yang lain kalah. Kalau Mas Kuri baca tuh makan enggak bisa cepet, sahabat. Ya, wajar. Mas Kuri kan kalau makan itu dihayati. Sambil ngobrol. Ya. Jadi nggak terasa, walaupun perut kenyang, sambil ngobrol, tahu-tahu habis saja. Itulah Mas Duri begitu. Jadi makan nasi nih, kayak nasi cokot. Nasi cokot itu apa? Sebetulnya kan kita dicokot digigit ya. Kalau orang Jawa cokot tuh digigit. Iya benar. Kalau ini nasi cokot, jadi dicokot, diambil, dimakan, diambil, cokot. Iya. Emang intinya emang cokot-cokot juga sama ya. Iya. Larinya cokot-cokot juga. Oke guys, bagi yang demen salak ya, jangan lupa nih, ini yang dimakan ya, kalau bijinya jangan. Iya, itu kan komedian bisa aja nih, benar. Luar biasa nih. Namanya juga akhir Bangka. Ayo bawa salaknya dong, cobain. Saya enggak. Udah, makan aja. Kenapa kan? Saya juga kenyang. Kenapa sih itu? Jangan. Nanti habis pokoknya ini buat Mas Kuri khusus ya guys. Akhiri nggak apa-apa. Mungkin kita udah habis tuh. Iya pak, bantuin dong. Sampai habis. Iya bantuin dong, bantuin. Bantuin sih, lo habisin. Bantuin lah. Enggak, lo udah. Nah, bantuin, ayo. Masa turun saya juga guys yang turun tuh kan. Kita udah makan lima. Bagaimana? Kalau makan tuh ya, Mas Kuri mah dihayatin banget guys. Ini Mas Kuri satu aja belum habis. Baru dua. Udah lima. Lima suapan. Oh. Nih tiga ini nih sahabat. Ini kalau Oji tuh pas tuh sama sampean tuh mukbang cocok. Sayang Ojinya belum datang. Iya enggak. Satu telang. Kalau makan salak itu bikinnya nih. Ini apa bos? Kamu nah manis, ini manis, tapi nah. Manis banget. Wah, oh, bisa aja. Ini sangat enak lagi. Aduh, ini sama manis banget nih. Ini salaknya kayak salak bondo ya bos ya. Manis ya. Ini sahabat. Benar-benar salaknya itu salak pondo ya, manis ya. Ini jujur aja Mas Kuri dikasih sama bos takdik pretil ya.
Mas Kur itu kalau setiap bertemu itu pasti yang jajanin nih bos taktik nih. Dan bos yang punya pohon duit. Amin, Allah. Jangan percaya guys, itu rezeki dari Allah. Cuman kita berbagi aja guys. Jadi intinya kita itu kebersamaan itu benar-benar bahagia buat saya. Mantap. Gitu loh. Maksudnya kebersamaan itu lagi panik. Indah ya. Kebersamaan itu indah ya. Iya betul. Indah. Indah buat kita. Maksudnya dipandang. Jadi kita makan itu nggak sendiri ya. Bapak saya tawarin, bapaknya nggak mau guys. Jadi bapaknya apa ya? Ya kalau bisa bapak ada nih pagi. Jadi kalau bapak saya nggak punya gigi, jadi nggak pernah salah nanti aja. Tanya pak. Ya, nah, seperti ini nih sahabat. Jadi saya tantangin Mas Puri, suatu saat mukbang yang ada durinya yaitu duren. Waduh. Aduh bisa kelengar tuh. Ketujuh nggak deh? Yang ketujuh komen. Mas Puri harus makan duren. Aduh duren. Pokoknya mukbang duren guys. Jujur aja nih sahabat, Mas Puri kalau mukbang duren aja sudah baunya aja udah mau pingsan, benar. Bah, nggak akhirnya juga apa? Sampai di sini? Oke, perjumpaan Mas Kuri Bace cukup sampai di sini aja ya, bareng sahabat Mas Kuri Bace, Takdir Pretil, terus tadi ada Komedi Bangka dan Oji Reges tadi belum sempat hadir ya karena masih jemput anaknya dan Pak bareng teman-teman yang ada di belakang kamera ya. Buat sahabat Mas Kuri Bajai dan sahabat Takdir Kretil ya, jangan lupa ya pantengin terus channelnya Mas Kuri Bajai dan pantengin terus channelnya Takdir Kretil, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bila itu pikul itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.